السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu. Minta maaf lewat sikit. Saja bukan lewat, nak bagi anak murid mengaji tak lama. Itu. Nah, kalau saya main awal, kena mengaji sejam. Jadi saya masuk lewat sikit, saya dua slot tu masuk lewat sikit lah. Nah, saya tahu maklum-maklum kan rajin tak mana sangat kan. Jadi, pada pagi ini, Mukaddimah ni saya nak baca dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kita nak baca riwayat daripada Ibnu Najjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna min haqqil walid ala waladihi an yu'allimahumul kitabah wa an yuhassin asmah wa an yuzawwijahu idza balagh, aw kama qala. Dalam hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi nak cerita hak kita ni yang ada anak ni. Nabi suruh buat tiga benda kat anak. Nabi kata, inna min haqqil walid ala waladihi, di sesungguhnya bahawasanya di antara setengah hak mak bapak yang kena buat dekat anak-anak. Nabi kata, kita yang menikah, ada anak-anak pun dah sampai ke umur ni, Nabi suruh buat tiga benda. Nabi suruh buat. Yang pertama Nabi kata pada dia, an yu'allimahumul kitabah. Nabi kata yang pertama, Nabi kata, mak bapak kena buat apa kat anak-anak ni? Kena ajak menulis. Nabi kata, kena ajak menulis. Ada anak, kena ajak anak menulis. Menulis, membaca. Ni hak yang pertama mak bapak kena buat. Tapi yang ni mak lah yang rajin duk buat kan, ajak anak menulis ni. Pegang pen suruh anak menulis ni mak lah. Pak dia ajak anak balik rokok. Yang duk ajak anak menulis ni mak. Nabi kata. Yang kedua Nabi kata, wa an yuhassin asmah. Nabi suruh cari, pilih nama-nama hak elok bagi kat anak tu. Pilih nama anak ni hak elok-elok yang ada makna. Sebab pada nama ni Nabi kata adalah doa. Kita ni, nama-nama kita ni maklum, tu doa. Doa orang pada kita. Panggil nama yang elok-elok ni doa. Sebab tu kena pilih nama ni yang elok-elok. Elok pada sudut makna. Bukan elok pada sebut pada sudut sebutan. Elok pada sebutan. Sebut memang sedap, tapi haram tak ada makna. Corleando Adriana. Tak tahu mendatang apa. Kan? Corleando Adriana. Ni buh nama anak panjang tak sanggup. Nordayana Adia Hotel. Tu panjang sangat nama anak dia. Kan? Dia pergi Langkawi, dia tidur Hotel Adia tu. Dia balik bubuh nama anak dia, Nordayana Adia Hotel. Tu yang dulu, yang mereka duduk kalut nama tu. Nama apa tu? Yang kalut tu. Hak baru ni, apa dia? Kalut baru ni. Damia. Ha, dia duduk kalut, dia telefon kita. Tengah malam dia telefon duk pening, nama anak dia Nabi, nama Damia. Macam mana ni ustaz ni? Damia ni depa kata tempat keluar darah apa mu ni, lagu mana ustaz?
Saya kata waktu hang nak letak nama tak tanya aku. Mata hang pening nak suruh aku pening hang tak ada hari ah. Bubuh nama elok-elok tu banyak nama elok-elok maklong nama orang perempuan ni Rosmah mah elok-elok belaka tu bubuh. Pilih gelak pula dah mah abang. Ini masalah anak murid ni. Pilih nama elok-elok tu. Gelak pula dah. Ngajak anak murid yang cerdik sangat dia membayar harap. Lain kita sebut lain dia faham. Marah ke? Tak, bukan saya kata apa kan. Dua, semua ada tiga. Nabi kata dua. Yang pertama Nabi kata ajak anak tu menulis. Yang kedua pilih nama anak-anak ni bagi nama elok. Yang ketiga Nabi kata wa ayyuzawwijahu idza balagh. Bila dia sampai dah umur yang boleh menikah, pilih pasangan hidup dia, bagi dia menikah. Nabi kata nikah, bagi menikah. Ni anak ni maklum ni, tiga benda ni Nabi suruh. Sebab tu kita ni maklum yang pertama kita nak menikah ni pun benda yang saya nak pesan lagu ni lah maklum nak. Sebelum nak bagi anak menikah ni, ajak lepa dulu tentang ilmu pernikahan. Yang dalam fiqh dia panggil ilmu munakahat. Munakahat ni dia bukan takat nak cerita syarat, nak rukun, tak. Dia nak cerita sebelum kita nak kahwin, lagu mana kriteria menantu yang kita nak cari. Lagu mana? Menantu ha? Lagu mana nak cari? Menantu ke hantu ke yang kita nak terima ni? Pilih bagi elok-elok. Kadang-kadang dia terlampau pilih ni, biar anak tak nikah pun pening juga. Pilih lah main budak tu tak nikah. Hak ni ni yang ada cerewet ni ada depan saya ni. Hak golongan ni dia cerewet kadang-kadang. Tapi bukan hak kot dia nak geng kandi. Geng kandi. Dia cerewet lah. Dia cari sampai peteliti, peralui. Pai tengok gaya budak perempuan tu nak jalan lagu mana. Mau jinjak-jinjak tak jadi. Tengok bagi ni. Sebab tu ilmu ni kena ada maklum. Saya kemarin saya nak pergi mengajak di Ipoh. Dalam perjalanan tu masuk satu panggilan telefon. Laita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu orang daripada Al-Ustaz telefon. Dia kata ni nak tanya hukum pergi kau say. Nak tanya hukum tu benda tu jadilah baru dia tanya. Tak tahulah sama ada berlaku dekat dia ke, berlaku kat kawan dia ke. Wallahualam kita tak tahulah. Cuma dia kata ni macam mana Ustaz, kalau dalam sekali masa kita sebut kat bini kita aku cerai hang talak satu, tiga kali sebut. Lagu mana? Saya kata lagu mana? Kau kata ni aku cerai hang talak satu. Lagu tu tak jatuh. Itu cerita lain. Tak, dia kata sebut talak satu, lepas tu cakap-cakap benda lain, bagi pula talak satu. Cakap-cakap-cakap sebut pula talak satu, tiga kali sebut. Ni aku cerai hang talak satu. Bini dia popek. Dak, hanya ada cakap banyak. Aku cerai hang talak satu. Popek. Bini je ni buat pengucapan awam dekat Ustazah Bahiyah kan, tim tu. Memang dia rajin cakap. Popek. Dak ni, hang dengar ni. Aku bagi hang cerai talak satu. Tiga kali dia ulang. Tu lagu mana Ustaz? Lagu mana ni Ustaz ni? Saya nak tanya Ustaz ni lagu mana? Saya kata kalau dalam sekali masa dia bagi tiga, contoh macam saya kata awal tadi, aku cerai hang talak satu, tu mungkin kita boleh ada pertimbangan lagi kan. Dia ulang nak bagi jelas ke? Tapi ni dia dah masuk dengan perkataan yang lain. Tu lagu mana Ustaz? Tiga. Dia tu tiga. Tepuk dia yang terduduk. Dengar telefon punya perak, terlepas telefon. Dia angkat, dia kata, Ustaz, not good. Dia tanya kita, mesti dia pula bagi hukum. Not good. Saya kata, tak apalah, lah ni lagu ni. Saya kata, lah ni, sekejap dalam masa 3-4 minit, saya telefon balik. Saya nak reconfirm balik dengan 2-3 orang pakar-pakar. Telefon 2-3 orang doktor PhD ni. Kita pun ada kat gangguan PhD ni. Telefon, PhD bahagian syariah apa saya telefon. Dia kata lagu mana ni Ustaz? Jatuh dah. Dia kata betul ya? Cantar kata tu betul ya? Telepon mula orang ni lagu mana ni? Betul ya? Telepon mula orang lagu mana? Ni betul ya? Dia tu tiga. Saya tak puas hati, saya telefon mantan mufti Kedah. Tak orang nak puas hati dia pun telefon. Dia orang kata jatuh.
Saya tengok pula budak ni. Saya kata ni anda dah rujuk 5 orang ni. Semua kata jatuh 3. Tak good. Dia tak berhati lagi. Tak ni anda rujuk semua dah ni yang pakar syariah apa semua live. Kali dengan ayah anda ni mantan mufti anda telefon lah. Ustaz try telefon mufti baru tengok dia tak percaya hak mantan ni. Dia telefon mufti baru. Ha, dia nak suruh telefon mujur, dia tak suruh dia ajak mufti balik kan, dia ajak mufti kedah. Dia kata ustaz telefon ni dia tak boleh nak terima maklum. Sebab tu saya nak abang orang lah, dia menikah ni mudah, dia mudah nak menikah orang lah ni, dan dia nak buat keluar kalam kata cerai ni pun mudah, betul tak? Dia mudah nak menikah, dia mudah nak cerai kata orang lah ni. Mau lagu maklum lu nak nikah payah, jenuh pi curi sekerat kawan nak boleh menikah ni. Dulu ni payah nak nikah, nak bercerai pun payah, sampai orang tua tu tak ada. Hidup ni dengan orang tua tu, orang tua tu mati. Betul tak? Hai, betul maklum. Orang dulu nikah lain, orang lah dia menikah lain. Dia mudah ya. Dia nak lepas tu dia mudah ya. Tiga. Dia duduk pening. Dia terjawab lah yang saya nak tergelak. Ustaz, ada tak Cina-Cina buta? Dia kata, Cina buta pula dah. Saya kata, mana ada Cina buta dah lah ni, semua celik belakang. Cina tak nak buta, ambil cari bangla kot buta dah kan. Cina buta tak nak. Dia cari bangla buta. Dia mula pening. Jangan dia buat pasal. Ni kata ni ilmu ni sebelum nak bagi anak-anak kita kahwin, bagi lepas mendalami dulu ilmu perkahwinan ni maklum. Di antara hak yang mak bapak kena tunai dekat anak-anak, sebab tu jangan duk seronok je kita ni menikah ada anak, jangan duk seronok. Kena belajar anak ada hak kepada mak bapak, mak bapak ni pula ada hak yang dikena ditunaikan kepada anak-anak. Ni kata anak-anak ni bukan seronok kita menikah, bila menikah dapat anak, hak tak dapat anak rasa ni bukan lagu tu. Sebab tu Allah Ta'ala dia pilih elok dah. Hang menikah 5 tahun tak ada anak, nampak lagu mana? Saya duk kata berapa kali dah kat maklum, anak-anak ni bukan bangsa kita duk pergi kelenteng dengan tanah liat buat. Eh, kadang-kadang tengok orang tu kemah abang saya tu haram tak ada anak, kemah tak tengok badan macam Michelin punya duta. Kita pergi kedai tayar tengok duta Michelin tu berotot-otot. Mai duduk depan kita, abang sadu dia bukan duduk pakai baju lagu ni, dia pakai singlet tu. Mai duduk depan kita tu, tek duduk menguik tu. Kita tengok. Kita nak buat tapi saya balik duduk buat dah, tak jadi. Dia tak mau nak bergerak. Puak ni dia duduk angkat tu. Dia mai duduk depan kita, tek duduk menguik lagu tu. Tu abang sadu nama dia. Kemeh tak tengah tarik kot ni berotot, tarik kot ni berotot, haram anak tak ada. Mai satu lagi lah. ROI kan doa, janganlah bagu tu tak suka tau kan. 3 tahun teruk-teruk kembang anak lah malam. Kata anak ni jangan duk buat sembang kemah lah kan. Atik duk menguik abang sadu tu tak ada anak, amai kawan ni au lagu tu kembang tiap-tiap tahun 3 kali. Kira 3 tahun mini dia beranak, stop tu 6 orang selesai. Jangan duk seronok tak nak ada anak ya. Tak ada anak, alhamdulillah. Sebab Allah Ta'ala tahu, mungkin kamu ada anak ke depan nanti, anak tu dia akan menyusahkan hidup. Ataupun kita tak boleh nak tunaikan hak. Atau Allah Ta'ala dia tahu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua maklum yang kita nak baca pada pagi ini. Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada dalam hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, Nabi SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatun an takuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abrara wa khulata'uhu salihina wa an yakuna rizquhu fi baladihi aw kama qala. Dalam hadis ini Nabi SAW nak cerita, Nabi kata pada dia, arba'un min sa'adatil mar'i. Nabi kata ada 4 benda, Nabi kata ada 4 perkara daripada tanda-tanda kebahagiaan seseorang tu. Nabi kata ni ada 4 benda, Nabi kata ada 4 tanda tanda kebahagiaan seseorang. Seseorang ni nak bahagia ni dia ada 4 tanda, Nabi kata.
Bak benda ni kalau ada pada diri kita, kita ni termasuk dalam orang yang bahagia. Antakuna zaujatuhu salihatan. Nabi kata yang pertama hang dapat isteri yang salihah ataupun suami yang soleh. Allah maklum. Tu saya duk kata bini ni tak lawa tak apa, janji salihah. Baik. Dia tak? Boleh tarah-tarah maklum jadilah, bukan tegak tarah mana sangat. Boleh lah. Tua-tua dah dulu muda lawa lah. Lah tua dah. Larat nak lawa dengan tua ni. Dia nak duk tunjuk aku putih kat muka tu. Dulu lah depan saya ni semua lawa belakang. Mau tak lawa lelaki maklum tak berkenan. Allah mengorat tiap-tiap minggu duduk kat nak. Kau diang tu duduk tengok kan. Nak boleh dapat ni. Puas mengorat orang tua tu pun. Arwah dah orang tua tu pun kan. Rata bawa pergi tengok wayang catir mana. Pergi tengok semua tu nak boleh menikah ni. Ha, lawa. Dan isteri ni dia tak perlu lawa. Suami pun tak perlu handsome. Tak boleh saya jangan duk cari dah tara-tara saya payah dapat maklong boleh tara lelaki maklong tu pun jadi dah kan. Yang dapat lagu saya ni payah. Ku meluat ustaz ni. Metang kita dia teruh, metang dia dia duk angkat. Tapi soleh maklong. Bukan dekat nama dia dia soleh, memang suami ni soleh, isteri ni solehah. Allah maklong dia dapat suami yang baik. Tak pernah marah. Maklum kata tak pernah balas. Nak cari tak pernah maklum. Tak pernah marah. Maklum buat apa? Tak pernah marah. Maklum kata apa? Tak pernah balas. Bisu lelaki dia kan. Syukur. Mau dapat suami hak aja melawan jenuh. Kita kata A, dia kata B. Ada tak lelaki ni tu? Ada. Contoh ada depan ni. Tapi ni nak meluat. Meluat nak cakap. Orang kata kot tu. Dia kata kot ni pandai cakap. Ha, penceramah. Kan? Dapat lelaki penceramah apa ni? Dapat suami lagu maklum apa pun tak kata. Tak ikan temenung, temenung dia sapu. Tak lagu tak. Dia tenis tak banyak akal. Ha? Boleh duduk melawak. Eh maklum ingat senang maklum. Ni maklum boleh main duduk mengaji pagi ahad ni dengan suami maklum. Syukur banyak-banyak maklum. Bukan semua suami boleh main mengaji pagi ahad ni. Naik motor dua orang. Tak pergi mana dua orang. Nomel daripada lana bulu. Mana bulu nomel tu? Nomel. Nek yang bini tu pun pegang rapat tak tengok. Dua-dua duduk laraga tu. Nek, nek pula pergi. Hei, dapat suami yang soleh maklum. Ada suami orang jenis perongweh. Tak lagu suami kita. Sebab tu syukur maklum. Cuma saya nak pesan kat maklum. Maklum nak pesan lah. Maklum tu buat dah. Cuma saya nak pesan je. Kalau suami kita tak boleh memenuhi kehendak kita, jangan kita duk urut benda tu. Keperluan dia tunai dah. Kadang-kadang ada di kadang-kadang isteri bila mana suami dia ni bukan hak main ni. Hak pagi hak ni tak ada. Hak pagi hak tak ada no. Hak yang saya cerita ni semua game pagi Senin no. Hak pagi hak ni semua baik. Kadang-kadang suami dia tak boleh memenuhi kehendak dia. Tapi keperluan dia, suami dia tunai. Dia nak beli baju kelawak, suami dia beli. Ha, kelawak walaupun tak mahal, beli kat nak pokok kita. Waktu hari beli tu dia labuh elok sampai buku lali. Minggu depan dia biasa sentuk naik tang betih kan. Minggu depan dia biasa ulak sentuk lah jadi skirt baju kelawak tu. Jadi suami dia beli. Hak jenis basuh tak boleh tumpang dengan baju lain tu, keluar warna habis. Masa beli tu ada agak corak-corak, dia pusing-pusing sekali basuh angkat-angkat putih ke semua baju kelawak tu. Suami dia tak boleh nak memenuhi kehendak dia. Dia nak beli barang kemas, suami dia tak boleh. Tapi keperluan rumah suami dia sedia. Walaupun tak lagu rumah orang, tapi rumah kita maklum. Orang lain rumah duduk kat tanah negeri, rumah kita sewa. Tak apa, janji suami kita tunai. Jaga. Nak dapat suami yang lagu tu tu maklum. Maklum ingat senang ke maklum? Oi, maklum ni. Tambah zaman law ni pula. Tengok dengan suami hak kerja apa haram dah kerja dia minta duit kat bini ya. Ha, cukup celaka dapat lagu tu. Yang suami maklum ni maklum tak payah kerja dia, yang kerja maklum. Ha, pi menoreh ketam sampai subuh tak sembahyang. Ha. Ha, maklum nak cari tak mana lagi. Ni di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Yang kedua,
wa auladuhu abrara, dapat anak yang baik, yang anak ni suka buat kebajikan, anak yang tak memeningkan kepala, anak yang soleh, anak yang solehah. Allah, anak tak berjaya lagu anak orang kerja di sana kerja di sini, tak berjaya lagu tu. Tapi cukup anak kita ni maklum ada tiga orang, tiga-tiga orang ni dia sayang kat kita ni, tak tahu nak apa. Anak kita bukan baik, bukannya mengaji pandai terang mana lagu anak orang. Pinu lah, pini lah, duduk di mana? Manchester. Kemah. Anak kita tak ada, ada duduk mana? Lana Bulu. Kak Zulung duduk Lana Bulu. Tahu Lana Bulu? Ha. Oh, yang tu duduk Lana Bulu. Ha, menikah dengan orang Lana Bulu, lelaki dia awak pergi duduk orang tu. Anak-anak Mak Doan, Mak Doan duduk Tok Kepak dekat-dekat tu. Kan? Tak tahu lah, Lana Bulu, Mak Doan Tok Kepak. Hak jauh sikit tu, Kepan. Jauh sikit lah tu, Kepan. Tiga orang. Mak duduk kat dia lama kan. Tiga orang kan dia duduk jauh-jauh mana. Tak duduk lah tanya anak duduk mana, Putrajaya. Tak ada, tak ada anak dia, tak ada. Anak dia Tok Kepak, Lana Bulu, Kepan. Tiga tu kan. Tapi anak ni maklum, dengan kita ni dia cukup sayang. Dia telefon mak dia ni tengah hari ni, hari-hari telefon. Sampai mak dia kata ni jangan nak telefon kerap sangat lah, sehari sekali lah. Mak tak ada nak buat benda lain, mak dengan nak baca Quran, anak je telefon. Dia bimbang, dia ambil berat kat kita. Telefon-telefon, dia sembang dengan mak dia, dengar pak dia batuk. Bukan batuk sakit, tersedak asap rokok. Lepas makan tengah hari ni, dia duduk isap-isap rokok, tersedak asap batuk. Tiga-tiga orang balik main rumah dah. Tengok ayah dia batuk sebab apa? Tersedak asap rokok. Ada-ada anak lagu tu dia sayang maklum. Mai satu orang tepi rumah kita. Sampai dengar jatuh tangga, jatuh bilik yang haram, tak balik. Tak balik, telefon orang sebelah suruh pergi tengok Zat, pergi klinik. Bein duit haram, tak balik. Maklum nak lagu tu. Biar anak kita tak berjaya, tak apa. Bolehlah nak kata berjaya dari sudut mana. Nak suruh dia pergi ambil ijazah, tergulung, duk balik gulung, main duk tak depan rumah. Hak mak dengan pak dia seronok, dia tengok gemak dia, dia terima jazah, dia kepak tangan kat belakang, dia tengok pantang siapa main ajak, dia tunjuk, ni anak nombor satu ni. Ni dia ambil dekat USM ni. Ni anak nombor dua UUM. Ni anak nombor tiga UKM. Oh, dia duduk bangga. Anak dia pula ada PhD pula. Dia kata yang baru ni, yang ceramah kata paha orang kita orang tu anak saya, dia kata. Contoh lagu tu lah. Tak payah maklum anak kita. Anak kita ni tak berjaya dalam pelajaran, tapi berjaya dengan yang tamak. Solat tak pernah tinggal. Tak mau lagi maklum. Kira lah kereta ni sejadah, tak pernah tinggal. Pantang berhenti mayang. Berhenti mayang. Dia tak kira waktu masuk tak masuk, dia kira mayang eh. Punya rajin anak kita ni. Lambat lepah dengan mayang ni. Lambat lepah. Kan? Lambat lepah. Lambat menguik dia, hampak je dah. Allahu Akbar. Yang anak kawan ni, Allah jenuh jekah nak semayang. Anak kita maklum, ni yang kata anak yang berkebajikan ni maklum, dapat lagu tu, tu Allah. Sebab tu jangan kita duk compare anak kita dengan anak orang. Jangan duk compare pula. Tengok kita pula, jangan duk compare pula. Anak aku ni mengaji baik, mengaji hebat apa, tapi anak kawan tu mengaji tak baik. Soleh dia kat mak dia, lebih pada anak kita. Yang ketiga, wa ay yakuna rizquhu fi baladihi. Dia ni yang ketiga, wujudnya rezeki di negaranya sendiri. Orang yang boleh bekerja di tempatnya, orang yang boleh bekerja dengan, kita kata wujudnya rezeki ni di negara dia. Dia bekerja di negara dia, boleh berkhidmat kepada negara dia. Tiga di antara tanda orang yang boleh bekerja di tempat dia, orang yang ada anak-anak berkebajikan. Yang ketiga, orang yang ada suami dan isteri yang salihah. Ni Nabi kata, wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan terjemah dia wujudnya rezeki batinnya itu di wujud rezekinya di tempatnya, di negaranya sendiri. Nah, hadis riwayat daripada Imam Ad-Dailami, mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Wallahu alam. Tiga-tiga. Yang Allah. Wa khulafa'uhu salihin. Yang keempat. Wa khulafa'uhu salihin. Wa khulafa'uhu salihin. Hidup dia ni bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh.
Orang soleh ni lagu mana kita nak kata? Orang soleh ni. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kata, orang soleh ni lagu mana? Orang yang mana kita boleh bercakap dengan dia, dengan percakapan dia itu, ingat kita kepada Allah. Satu. Kita tengok wajah dia, boleh bawa kita ingat kepada Allah. Ada tak orang lagu tu mana? Tengok muka dia, tengok dengar cakap dia, semua duk bawa ingat kepada Allah. Orang yang berkawan dengan kita, yang bersahabat dengan kita kerana Allah. Orang yang kita duduk dengan dia, dia boleh bawa manfaat kepada kita. Dia boleh menjauhkan kita daripada mudarat. Bergaul dengan orang-orang baik ni maklum, satu benda nikmat. Bergaul dengan orang baik-baik. Ni ada kita berkawan dengan orang tu, kawan dengan dia ni tak ada benda baik. Semua celaka belakang bagi diri kita. Ni Nabi kata empat tanda ni ada pada kita, kita ni adalah orang yang bahagia. Wallahualam. Hei, masa tak cukup lah ni. Ada lagi 10 minit lagi. Kitab kita buka kat kitab kita. Ngaji lagu tu lah, jangan lama-lama sangat. Cemui. Bukan kata hak mengaji, hak mengajak ni mencemui. Lama-lama. Ha, nak cerita pula bab yang ke-8. Betul tak? Bab yang ke-8 muka surat 75. Kitab ni maklum duk tanda, maklum duk balik baca tak di rumah. Kau lipat-lipat main buka pula bunyi depan. Perasaan berat lagu tu dah kan. Anak murid akhir zaman tak tahu lah. Dia lipat dia tutup sama dengan ustaz tu. Ha, minggu depan dia main selok lah dengan ustaz kan. No, banyak kerja, banyak kerja no. Kira homework ni kira tak ada ni kan. Kira dia tutup dengan ustaz minggu depan, main buka lah pagi ni. Sebab tu kena nak ustaz ni pun dia buat, dia buat trik muka sorak berapa dah pada hadiah pun tau. Selok lah. Selok tak tengok, tak jumpa, memang tak jumpa. Ha, bawa kitab ustaz habis, memang tak jumpa lah. Tu kata dia, dia ada bank tau. Hak jenis mengaji ni dia ada bank. Dia ada bank malam lasa, malam lasa dia selok kan. Jangan duk kerja dah. Bank hari Ahad, hari Ahad eh. Bank hari Jumaat, hari Jumaat eh. Dia tak boleh nak kata dia tak nak. Bank tu dia balik tak lagu tu ya. Kira kitab dengan bank tu kompon masuk syurga dah. Dia belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kira jenis. Ha. Baliklah selok sama kat rumah kan. Terang kat orang tua tu hatat mai tu lah. Orang tua hatat mai tu. Terang kat dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-8 pada menyatakan kelebihan bang. Dia nak cerita kat kita kelebihan azan. Bang tu azan lah. Nabang. Orang Kedah, orang utara ni dia panggil bang. Sabda Nabi SAW, man azana di salati sab'a sinina muhtasiba kataballahu lahu bara'atan minan nari au kamaqal. Barang siapa bang bagi sembahyang 7 tahun padahal mengkira-kira pahalanya pada Allah, tiada mengambil upah, nescaya di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Hadis ni secara umum dia nak cerita kelebihan azan. Siapa yang azan ni betul-betul lillahi ta'ala, dia bukan kira elan pun sangat. Hak dapat 5-6 waktu itu habuan. Hak tu nak buat lagu mana dah kerajaan bagi. Tapi dia suka azan. Ni, nanti dia pergi ke akhirat ni, dalam hadis yang lain kata tengkuk dia akan jadi panjang. Tukar azan ni. Siapa yang dia azan ni kerana Allah. Dia bukan nak kira upah apa sangat. Dia kira kerana Allah. Nanti Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada azab ataupun api neraka. Di akhirat kelak. Sebab kerja dia bukan nak kerja apa. Duk kerja aja orang main semayang. Maklum lah, maklum tak payah lah. Tak apa lah dapat suami abang azan. Ha? Tukang bila Allah bangga maklum. Sebab tu kita suami ni kalau dia mahu buat kerja-kerja Islam ni maklum, jangan duk beletiak sangat lah, biar pergi ke dia. Kadang-kadang lah ni bukan bini sini ni, nak KL. Dia maklum, ada orang minta maaf cakap dan nak kata terasa, nak cakap boleh tak ni? Katok bila sikit kukuk ada jenis tu. Laki dia lepas-lepas pencin, tak ada kerja apa dah kan lepas pencin. Kerja dia pergi masjid. Lohok pergi masjid. Subuh pergi masjid. Asar pergi masjid. Maghrib pergi masjid. Asyar pergi masjid. Berkawan pun dengan orang masjid. Ada isteri ni dia tak suka maklum.
pi buat apa kerak-kerak macam ha. Suami dia mau dia buat kerja-kerja Islam, pi duduk ziarah orang sakit. Dia tak ada isteri ni, dia tak suka lagu tu maklum. Mujuk lelaki kita kalut je naik masjid. Kadang dia kalut pergi kedai janda. Ha. Kalau ada ni kalut lagu lain duduk tibai golf. Tata duduk di sana, tata duduk sini kerja tibai golf. Ha, pening maklum. Mujuk lelaki kita ni kerja pergi masjid. Ada, bukan. Maklum ingat semua suka kah? Dia dah ada kah haji ni tak mau lelaki dia pergi masjid? Ada maklum weh. Ambil buat main kat rumah tak sah kah? Ha, dia buat lagu tu. Mayanglah kat rumah, tak sah kah? Hak lelaki ni pun pasal. Dia duduk kerja PDR yang masjid. Hak bini dia tak cakap habis sekali. Cuba cakap bini tak belakang habis sekali. Ha, bawa bini dia. Ini abang kan, cik tak mau pergi, cik cuti. Cuti apa hang, 72 dah cuti apa hang ni. Alasan lama tu takat habis, takat putih dah lah maklum ni. Lah ni monopoh lah, monopoh. Bukan monopoh, monopoh lah maklum ni. Dia ada maklum, haji ni tak suka tu dia, dia ada. Sebab tu kalau lelaki mau buat kerja-kerja agama, lelaki ni jenis duk jinak dengan agama ni, syukur banyak lah maklum lah. Dan pada satu riwayat diharamkan Allah dagingnya dan tubuhnya atas binatang yang melata pada bumi daripada memakan akan dia di dalam kubur tu dia. Dalam satu riwayat yang lain pula Nabi kata pada dia, orang yang duk azan, yang duk bang ni, Nabi kata pada dia, Allah akan haramkan tubuh badan dia daripada dimakan oleh binatang-binatang dalam kubur. Ha. Kita jawi kau tahu apa kita jawi? 41. Ha. Nampak lah kita jawi. Saya duk abang kita Rumi lah. Kita jawi muka surat 41 lah. Ni orang yang azan ni, yang duduk tukar azan, yang duduk ajak orang main buat baik ni, Allah haramkan tubuh badan dia di dalam kubur kelak daripada duduk dimakan oleh binatang-binatang, ulat dan sebagainya. Hatu yang takut maklum kita ni atas bumi ni kita boleh jaga ni dalam tu. No. Takut lah eh. Duduk dalam kubur sorang-sorang maklum. Lah ni nak pergi kubur takut-takut hantu lah, takut nu lah. Dia kata kat kubur tu ustaz ada satu hantu nama dia Ju'on. Dia macam cakap kita hantu tu nama Ju'on dia kata. Dia cukup takut. Sedangkan nanti ni maklum hari ni kita takut nak pergi kubur, tetap malam ni kita lena dalam kubur. Tengok tak? Balik-balik tak gini duduk tengah tengok Nona. Orang perempuan. Habis masak, habis makan apa. Duduk makan pisang depan TV, tengok Nona. Tak payah kata apa dah, hanya jangan duduk kacau dah TV pukul 2 tu, jangan duduk kacau apa. Mak nak tengok Nona pukul 3. Nona apa, sejam ke setengah jam? Sejam lah dia tengok Nona. Kadang apa dia seronok tengok rumah orang. Tengah-tengah duduk makan pisang, dia tengok Nona tercekik pisang. Kan? Kerah lagu tu lah. Kerah lagu tu lah. Tengah dia tengok Nona ngucap pun tak dan. Kan? Duduk makan pisang. Ngak pisang. Kami orang lelaki ni makan ngak pisang hari Jumaat. Saya cukup tension dengan orang duk hantar pisang hari Jumaat. Hantarlah buah lain sama. Pisang ingat Jumaat ni beruk ke? Hari pisang. Cuba hantar buah langsat pula ni. Musim berian ni hantar berian. Ni pisang. Tok Imam sampai ngak. Hari Jumaat ya kami Jumaat ni beruk lah kan? Cuba abang kan lelaki maklum buat pilah buah lain lah sama. Ramai serupa dalam Malaysia ni tak ada buah lain dah. Pisang menik tengok menik meluat. Syukur lah ustaz wah hantar juga. Dah hantar lah benar. Nu macam KL lah. Lepas hantar nasi lemak. Ah, sedap dah sikit. Mai kita pisang. Buat mai pula tu. Bukan takat standar. Dengan pokok dia cocok. Biduk ikat tepi tiang motor. Maklum duk makan-makan pisang tengok Nona tercekik mati maklum. Malam ni maklum kubur masjid bertumpat tu kita duk. Hak kita duk takut hantu Ju'on tu. Malam ni kita duduk. Hati duduk dalam kubur ni maklum habis. Ada lepas korek di mana? Di Melaka ke di mana? Hak masuk surat abak ni.
30 tahun dah mati, korek-korek darah masih duduk ada lagi, duduk jalan lagi darah ni. Siapa ada dia tu? Tok guru Quran. Bukan orang yang boleh duduk mengajar hebat-hebat ni, ada orang duduk main mengaji berpuluh ribu orang ni, tak ada. Dia mengajar ada 3 orang depan dia, 2 lena seorang yang mengaji. Hak jenis mazhab Ju'an ni, dia suka lena dalam kuliah ni, Ju'an ni. Dia mengajar. Mengajar Quran, tak ada upah apa lillahi ta'ala. Mati maklum, orang semadi dia dalam kubur. Baru ni depan nak alih kubur, 30 tahun dah dia mati, korek-korek. Darah masih duduk mengalir macam baru meninggal. Kita maklum pipi tanam 4 hari, orang pergi korek-korek-korek, tak ada serak dah, ulat main makan. Takut maklum orang, you know? Itulah. Waktu hidup boleh lah sembang kemas, waktu mati nak sembang apa lah. Waktu hidup megah sangat pun, mati tak ada apa lah. Dan bertanya seorang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahnya, ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku dengan amal yang memasukkan daku dengan dia di dalam syurga. Sabdanya, jadilah dari kamu tukang bank bagi kaum kamu. Satu orang ni pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, cuba habaq masak aku, apa amalan yang kena aku buat aku ni masuk dalam syurga? Nabi kata, hang balik duduk dalam kawasan hang, duduk dalam kaum hang, jadi tukang bang, jadi tukang azan. Nabi kata, berhimpun mereka itu semayang dengan kamu dengan sebab ambang orang makat-makat main mayang. Nabi kata, sembahnya, maka jika tiada kuasa, kalau aku tak boleh nak jadi tu azan, tukang bang, muazzin, bilal, lembut lagu mana? Sabdanya, jadikan dirimu imam bagi kaum kamu. Allah, bang pun aku tak reti tambah jadi imam. Jadi imam. Saya waktu saya terkaitan 2 ke terkaitan 3, ada satu orang, saya tengok abang siapa dia, arwah dah dah meninggal lama dah, 10 tahun dah dah. Kami mayang dekat surau kamu mendahara, gilak lah subuh saya segini tu. Waktu tu lah, waktu tu duduk hidup surau kamu mendahara tu, mayang tuan ni jadi imam. Saya tak pun sadar apa dia, dia ketak, dia mayang tu saya nampak kem dekat tu ketak, ketak dia duduk rokok Allahu Akbar. I'tidal tu sepatutnya sami Allahu liman hamidah, dia ada hantam Allahu Akbar, dia ketak, dia makin Allahu Akbar. Kami hak belakang nak makin nak rokok, nak makin nak rokok, sebut silap. Lepas tu dia dah ada silap, dia peralih-peralih, aku tak boleh biar tengah duduk semayang, tengah duduk semayang ni kami duduk rokok belakang. Dia berkata, aku tak boleh biar dia kata orang tua tu nak suruh dia jadi imam, celaru tuak bilal pun dia tak boleh jadi, tak boleh jadi tu imam. Dia kata, kalau aku tak ada kuasa, orang tak bagi aku bang ke, ataupun ada apa-apa halangan aku nak jadi tukang azan. Nabi kata, jadilah tu imam, sembahyang mereka itu dengan kamu sembahyangnya. Dia kata, maka jika tak ada kuasa, dia kata tak boleh juga jadi tu imam. Nabi kata, maka lazimkan olehmu dengan saf yang awal. Ha, Nabi kata, dia main tanya dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada apa dah amalan yang kalau aku buat aku boleh masuk dalam syurga? Nabi kata, lah ni nak masuk dalam syurga, Nabi kata hang jadi tukang azan, hang jadi tok bila, hang azan. Nabi kata, hang azan tak boleh, azan pun tak boleh. Dia gemuruh ni, sembang pandai ni satu bak, boleh-boleh mic suruh bang. Dia bang tu serupa kita duduk dekat negara Bangla. Allahu Akbar, Allah. Maklum ingat semua orang boleh bang maklum. Oh tak maklum oi. Mic ni dia ada satu, dia ada satu juga hantu duk jaga nama Ju'on ni, ini mic ni. Silap hari bulan ni. Kan dia boleh berani. Jangan maklumlah Allah mau cakap pandai. Kan tak mau boleh tiak pula, suruh dia boleh tiak tu. Sejam tak putih, tak apa cuba dia bagi dia boleh tiak dengan mic tengok. Tak leh bab kat mic ni pun ada hantu Ju'on. Dia bukan semua orang dia boleh cakap kat mic malam, dia ketak, dia ketak. Bukan kata nanti bercakap depan orang ramai, orang tak ada pun dia ketak. Tak apa anak suruh dia pergi bang, lagi dia tak boleh. Suruh Nabi kata, tak apa kena hantar dia bang, hang pergi jadi imam. Imam pun tak boleh. Tak apa lah ni hantar dia jadi imam, hang mai semayang, duduk sok dia awal, Nabi kata. Nah. Dan orang bang itu hajibullah, yakni seperti orang menunggu pintu menanti memberi izin bagi manusia dengan masuk kepada raja. Satu orang nak jaga pintu, kita nak menghadap raja, bukan boleh ikut dan pergi jumpa lagu tu. Mana orang bukan boleh,
pergi istana anak bukit, abang agak boleh tu nak jumpa tuanku Halim sat. Tuanku Sultan Halim. Ada appointment ke abang kena buat appointment dengan setiausaha sulit Sultan ni dulu. Bukan nak boleh jumpa tuanku Halim tu baru jumpa Haji Halim kok dia ni. Itu tak apa lah pergi rumah. Tuanku Sultan depa dia kerja banyak, maklum bukan lagu kita tak ada kerja. Ingat tenang ke jadi raja ni? Maklum ingat tenang ke jadi raja? Seronok orang dah angkat sembah. Oi maklum. Nak jaga negeri maklum oi. Semua pentadbiran nak kena dijaga, nak memastikan perjalanan negeri ini bukannya senang. Tiba-tiba kita pula pi nak buat Allah, nak jumpa tuanku Halim sat. Awak ada apa? Saja nak mai habaq padi tak buat jadi ni kena bom. Nak jumpa raja dia kena ada isu apa, nak jumpa atas alasan apa, nak jumpa sajalah nak mai bagi kuih karai. Buat kemarin ni nak teringat kat tuanku ni nak mai bagi kuih karai. Dia hempuk kuih karai atas kepala balik lagu tu kat Lana Bulu kan. Lana duduk Lana Bulu. Apa kita lah padi kena bom pi report polis. Saya pi jumpa polis kok dia tu dia kata ustaz kena kuliah-kuliah apa sebut sikit ni. Rumah angin mai terlucu atap pak keping pi report polis. Dia kata awak dia nak suruh kami pi ragas kata awak baku balik kot. Polis ni pi buat jenayah, bab-bab jenayah, report jenayah ni polis lah. Criminal case, ada kes-kes jenayah ni jumpa polis. Padi tenggelam jumpa mada. Bumbung terbang jumpa JKK. Ni tak semua polis. Ni kawan ni dia tu syekh kita kata. Sobalah raja pun. Bukan semua isu dan semua orang boleh jumpa dengan raja. Ada orang dia akan jaga dekat pintu membenarkan orang menjumpa dengan raja. Serupalah dengan Tok Bilal dia kata. Dia ni serupa orang yang duk jaga pintu nak pergi jumpa raja. Tok Bilal ni pula jaga nak ajak orang yang jumpa dengan Allah. Malik, raja. Raja pada sekalian alam. Demikianlah orang yang memberi ketahui akan manusia dengan masuk waktu semayang bang ia munajat dengan Tuhannya diberi dengan tiap-tiap kali bangun pahala 1000 Nabi Allah. Pahalanya tiap-tiap kali bangnya pahala 1000 Nabi Allah. Tu umpama lah. Nah, setiap kali bang, setiap kali panggil orang mai semayang, ada orang mai semayang dapat pahala seumpama pahala 1000 Nabi. Ish. Tajwid apa? Tajwid bang eh? Baik. Dalam kita nak bang ni, sebab tu dia kata yang tadi ni tiada kuasa. Tiada kuasa ni macam-macam lah, kadang-kadang sebutannya tak elok. Afdal cari orang yang di dalam qaryah kita tu yang sebutan dia fasih. Berbanding dengan dia. Sebab tu nak jadi Bilal ni, dia tu macam mana Ustaz dia tu? Belajar pergi sebut pergi elok, tak abang balik lah. Nambang balik, sebut pergi elok tu. Cari orang yang sebutan dia cantik daripada sudut tajwidnya, sudut-sudut fasihnya itu bang. Ustaz, kalau dia ketegak lah, tak boleh paham mik, pergi dia. Dia ketegak, buat lagu mana kan? Kita abang-abang dah. Dia bukan kira lama, tapi orang kita dia kira aku bang daripada masjid lama lagi. Ha, dia buat lagu tu. Ha, masjid lama lagi. Dia kata, suruh dia belajar dulu. Kadang-kadang payah orang ni. Payah. Biar pergi ke dia, yang persalam, biar pergi ke dia. Kadang-kadang kita serupa nak jadi imam lah. Cari orang yang fasih dengan tajwid, dengan sebutan dia bagi elok. Bagi elok sebut. Bagi kita nak panggil orang buat ibadah ni. Kan? Lain lah kalau hak duduk dalam kampung tu kira dia tu dah paling elok kali, tak apa dah. Macam orang gagap duduk dalam kampung nama Gagap Jaya. Tok Bilal gagap, Tok Imam gagap. Gagap. Nak buat lagu mana? Cari yang paling kurang gagap dalam tu. Semua gagap, cari yang paling kurang gagap. Dia macam mana kurang gagap? Kawan ni gagap 3 minit, dia ni 2 minit setengah, bagi dia dulu. Contohlah contoh. Kita cari orang yang paling baik dalam kawasan kita lah. Dan imam tu insya-Allah sambung pada kuliah yang akan datang. My friend. Tanda hari ni apa pula ni hari? 20. Hari bulan tanda abang tu. Nah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Ni kita tahu. Apa?
Ada pengumuman sikit. Ada sebelum saya nak tengok ni ada pengumuman. Pengumuman yang pertama, lawatan kita tu si abang Darito ni baru ni daripada confirm pada hari Khamis baru ni 30 hari bulan 9. 30 hari bulan 9. Nah hari apa nama ni? 30 hari bulan 9 hari Sabtu. 30. Cuma yang saya tak dapat nak pasti lagi harga bas sebab apa nama? Payahlah bas ni bila kita minta ni depa macam nak cek depa tak mau nak ambil rate orang lain kan payahlah. Jadi tak tahulah harga berapa bas tu pasal kawan tu pun dia tak mau nak habaq harga tu masalah saya tu. Saya kata habaqlah, dia kata tak apalah kita pergi berjalan dulu lah balik semalam lain. Ah semalam tutuh kat ini seorang 200 je nak bayar kata anak murid aku. Jadi dia tak mau habaq, masalah dia tak mau habaq, dia tak gamak nak habaq, dia segan nak habaq. Tak apalah maklum spare bilah. RM50, RM30, RM40 spare bilah. Saya nak habaq pun tak tahu apa. Tak sampai mahal-mahal sikit-sikit lah. Baik. Ada pengumuman ceramah oleh Ustazah Cik B. Haji Din pada hari Rabu minggu keempat, Rabu esok lusa ni lah kan, minggu depan Rabu esok lusa kan, Rabu esok lusa ni. Setiap bulan minggu keempat Ustazah Cik B. Haji Din, adik kakak, adik pada Tuan Guru Datuk Arun Din, 9 pagi Masjid Barakah Jelempuk Perlis Darus Sunnah. Semua dia nyebut adik dia kata dah semua abang pergi habis lah kan. Masjid Barakah Jelempuk Perlis Darus Sunnah. Nah, Ustazah Hajah Cik B, Ustazah Cik B Haji Din, dia akan mengajak. Mengajak kita apa tak tahu lah. Umum lah sendiri ya. Setiap minggu keempat tak ada kerja apa, pergi lah Masjid Jelempuk. Tahu Jelempuk tau lah. Tahu tak Jelempuk tau lah. Jelempuk kat Perlis, kat Perlis. Jelempuk ni kat Perlis. Tahu tak Perlis tau lah. Ha, negeri sunnah di Malaysia tu. Ha, tak mana tu ustaz. Negeri sunnah kita ni lain mana negeri bid'ah. Hak tu yang negeri sunnah kan. Ha, kerana negeri lain mua masuk neraka belakang, negeri tu yang masuk syurga. Nah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak, jumpa lagi. Kuliah kita minggu depan bersama dengan Ustaz Hafiz, slot yang pertama. Slot yang kedua bersama dengan ayah saya juga. 27 hari bulan, lepas tu 3 hari bulan cuti raya. Ha, cuti raya kita sambung balik bersama dengan saya 10 hari bulan. Nah raya yang ketiga tak ada ah, saya pun tak mau mengajar. Nah, jumpa lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari, okay, hari Sabtu ni ada kuliah macam biasa. Siapa?